pasaran malam Sabtu nan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai batur sedulur, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini aku akan menuju ke pasaran Sabtonan ya. Pasar Sabtonan di Desa Krasak. Nah, ini sudah deket jaraknya ya, udah terlihat keramaian dari para pedagang-pedagang di pasaran Sabtonan ini ya. Tuh, ini sudah terlihat sangat ramai ya. Di sini banyak banget ya makanan-makanan beraneka macam, makanan dan minuman, kudapan-kudapan yang dijual oleh para pedagang ya. Nah, jadi pasaran Sabtonan ini berada di Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Nah, ini aku sedang berada di halaman masjid Desa Krasak, dan kebetulan ini di depannya pasar Sabtonan ya. Ini ada masjid Desa Krasak ya. Tuh, ini sangat indah sekali. Ayo ikutin aku terus ya. Kita mau lihat-lihat makanan-makanan ya, dan nanti juga aku mau beli ya. Nanti aku bingung ya, mau pilih-pilih dulu kira-kira makanan apa nih ya yang aku beli ya. Ini lumayan banyak sekali para pedagang makanannya. Pokoknya tuh ada gorengan, banyak sekali ya, pokoknya ada sosis, segala macam ya, makanan-makanan tuh ada kerupuk. Macam-macam sekali ya, pokoknya kalau kesini kita harus bawa dompet. Bawa dompet karena untuk beli makanan ya yang kita suka. Nah, ini aku mau beli sosis aja ya, karena kebetulan anak aku sukanya juga sosis, dan itu ada tukang gorengan juga. Dan di sini juga bukan hanya pedagang makanan saja, karena di sini ada pedagang aksesoris ya, terus juga ada pakaian, baju-baju, pokoknya macam-macam ya di sini, pokoknya lengkap ya. Tadi juga aku lihat ada sayuran ya, terus juga kayak ada permainan anak-anak juga gitu ya. Nah, dan pasaran ini juga cuma ada di hari Jumat malam Sabtu ya, jadi disebutlah pasar Sabtonan seperti itu. Ini sangat ramai sekali ya, ini masih sore hari tapi ini pengunjungnya sudah sangat ramai ya, karena ini juga kebetulan bulan puasa, jadi orang-orang pada cari-cari makanan untuk berbuka puasa, pada cari takjil ya sepertinya ya. Ya, beginilah situasi pasaran di Desa Krasak, Pasar Sabtonan ya. Ini sore hari sekitar pukul 5 ya, jam 5 waktu Indonesia Barat ya. Ini sampai seberang sana, seberang sini semuanya itu orang jualan ya. Ini sangat ramai sekali ya. Nah, jadi jangan lupa kalau kalian ingin mengunjungi pasar ini ya, datangnya di hari Jumat malam Sabtu ya. Nah, ini sangat ramai ya untuk membeli makanan-makanan ya, atau berbagai aksesoris. Nah, oke, terima kasih ya. Jangan lupa terus dukung channel Free Shop Salmang Enoy dengan cara like, comment, and subscribe channel Free Shop Salmang Eno, supaya kalian terus mendapatkan update video-video terbaru dan terkini dari channel Free Shop Salmang Eno. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.